Halo guys, balik lagi dengan saya Rian. Pada kesempatan kali ini, saya mau memberitahu kalian tentang bagaimana cara mengukur error KWH meter 1 pas. Bagaimana caranya? Nanti kita akan coba dengan menggunakan rumus yang bisa digunakan oleh tim P2TL PLN atau tim penertiban penggunaan tenaga listrik, dan juga kita bandingkan dengan pengukuran yang menggunakan tank power yang sudah memiliki fitur error KWH meter, yaitu Kyoki CM3286-01. Lalu sebenarnya apa sih kegunaan untuk menghitung error KWH meter itu? Ya tentunya untuk mengukur atau mendeteksi error pada KWH meter kita. Untuk melihat perbedaan penggunaan listrik kita pada KWH meter dan dibandingkan dengan pengukuran langsung atau secara perhitungan. Biasanya pengukuran ini itu dilakukan oleh tim P2TL ketika mereka melakukan inspeksi. Jika terdapat error pada KWH meter atau terdapat sambungan ilegal yang mempengaruhi pengukuran energi, maka hal ini itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran yang dimana dikategorikan dalam pelanggaran P2 jika kita mengacu pada Perdir atau Peraturan Direktur nomor 088Z 2016. Yang dimana pelanggaran P2 ini adalah apabila pelanggan melakukan pelanggaran yang dimana pelanggan ini mempengaruhi pengukuran energi tanpa mengubah batas daya. Nah, apabila pelanggan ini mengubah batas daya juga, maka akan langsung dikategorikan pada pelanggaran P3. Untuk perhitungannya sendiri, nanti saya akan menggunakan rumus yang biasa digunakan oleh tim P2TL, yang dimana mengacu pada Perdir 088Z tahun 2016, yang dimana rumusnya yaitu P2 dikurang P1 dibagi P1 dikali dengan 100%, yang dimana P2 adalah 3600 dikalikan banyaknya putaran dibagi waktu dan dikali dengan konstanta pada KWH meter. Dan P1 adalah tegangan dikalikan arus dikalikan kospi dan dibagi 1000. Dan nanti kita akan mendapatkan hasil persentase error pada KWH meter yang kita ukur. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja melihat pengukurannya dengan menggunakan perhitungan rumus atau cara manual dan juga dengan menggunakan tank power Kyoki CM3286-01. Oke, untuk simulasinya di sini saya menggunakan simulator ya. Seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa kita ingin membandingkan perhitungan error KWH dengan menggunakan tank power. Di sini saya menggunakan tank power Hyoki dan juga dengan menggunakan rumus yang dipakai oleh tim P2TL PLN. Oke, di sini untuk tank powernya di sini saya menggunakan Hyoki ya. Untuk mengukurnya itu caranya kita klaimkan arus dan juga kita ambil tegangannya karena kita ingin mengambil dayanya. Dan kemudian untuk penggunaan tank power itu kita arahkan tank power ini ke arah WH, okay. Seperti ini. Dan untuk perhitungan rumusnya seperti yang tadi saya katakan di awal ya, rumusnya P2 dikurang P1 dibagi P1 dikali dengan 100%, yang dimana P2 nya itu 3600 dikalikan N banyaknya putaran. Nah, untuk banyaknya putaran di sini saya nanti akan menggunakan 10 kali putaran. Atau kalau 10 kali putaran berarti di sini ada 11 kali kedipan ya. Kemudian dibagi dengan waktu. Waktunya nanti akan saya gunakan stopwatch handphone saya di sini dan dikalikan dengan konstanta. Konstanta ini konstanta KWH meter. Di sini konstanta KWH meternya 3200 impuls per KWH. Baik, karena tadi saya menggunakan 10 kali putaran atau 10 WH, berarti saya di alat Yoki ini saya ganti perhitungannya itu menjadi 10 per 10 KWH. Untuk menggantinya di sini tekan tombol shift. Nah, nanti di sini akan tampil nomor 1 itu untuk 3200 impuls per KWH. Nah, nanti tinggal saya ganti aja di sini per KWH-nya menjadi 10 KWH. Kita tekan biru tadi sudah, kemudian tekan yang hold sampai dia berkedip-kedip KWH-nya baru kita ganti per 10 KWH. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah kita tekan shift. Oke, berarti sekarang settingan tank power ini sudah menjadi error untuk 10 KWH atau berarti 11 kedipan ya. Nanti kita akan coba berbarengan ya. Jadi ketika saya tekan hold di sini, saya juga menekan stopwatch di sini untuk startnya. Oh ya, untuk metode tank powernya itu dia itu kita tekan hold ya, kita tekan hold menyesuaikan dengan kedipan dari KWH meter. Cukup 2 kali ya. Jadi nanti saya tekan hold untuk kedipan pertama dan juga start stopwatch-nya. Kemudian kita tunggu hitungan 10 kali kedipan atau 11 kali kedipan. Baru kita tekan hold lagi untuk stopnya.
Dan untuk perhitungan manualnya di sini juga saya menggunakan tongkol lagi ya untuk mencari nilai P1-nya untuk VI cost-nya. Di sini kita tinggal putar ke arah W, pengukuran daya biasa. Nanti di sini akan muncul tampilan KW-nya, kemudian cost P, tegangan dan juga arusnya. Dan untuk bebannya di sini saya menggunakan beban hair dryer kurang lebih 2 ampere ya. Oke, kita langsung saja kita coba. Oke, kita coba ya. 1 2 3. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Oke, di sini kita mendapatkan hasilnya ya. Untuk di tangan versi Hioki di sini kita mendapatkan errornya 101%. Nah, kalau di Hioki itu dikatakan error kalau dia itu di atas 100%, berarti di sini errornya itu 1% ya. Atau kalau P2TL berarti minus 1%. Dan untuk perhitungan rumusnya di sini kita dapatkan waktunya atau T-nya sebesar 26,69 detik. Dan untuk VI cost P-nya di sini kita mendapatkan tegangannya 197,6, arusnya 2,148 dan cost P-nya 1. Atau kalau mau langsung dijumlahkan saja berarti di sini hasilnya itu 0,425 kW. Oke. Kita akan bandingkan dengan rumus perhitungannya seperti ini. Untuk tampilan di tank power, di sini kita bisa lihat ya, yang paling bawah ini measure dan expected. Measure itu berarti yang terukur, kemudian expected itu yang berdasarkan teori. Nah, nilai expected ini didapat dari KWH dibagi dengan impulsnya atau konstantanya. Karena tadi kita menggunakan 10 putaran atau 10 KWH, berarti 10 KWH dibagi 3200. Dan didapatlah hasil expected-nya sebesar ini. Dan yang terukur adalah 3,17, dan nanti di atasnya ini merupakan deviasi atau pengurangan dari measure dikurang dengan expected dan didapatlah 0,04 WH. Berarti ada perbedaan penggunaan rasio ya yang seharusnya dengan realnya atau pemakaian realnya seperti itu. Nah, seperti itulah pengukuran error KWH dengan menggunakan tank power dan juga perhitungan rumusnya. Dan kita dapat bandingkan kedua hasilnya. Kalau kita menggunakan tank power kita dapat hasilnya 101% ya. Atau dikatakan errornya itu 1%, karena Hioki itu mengatakan error itu kalau nilainya itu di atas 100%, berarti nilainya kalau di P2TL minus 1%. Dan kalau menggunakan rumus perhitungan, kita juga mendapatkan hasilnya kurang lebih minus 1,1%. Jadi ya bisa dibilang hasil rumus dan juga hasil ukur dari tank power ini memiliki perbedaan atau deviasi yang cukup kecil ya. Tapi yang perlu diingat, karena kita menggunakan tangan kita sebagai sensornya, dan juga kita harus menyamakan tangan kita dengan kedipan daripada pulse. Apabila kita terlambat untuk menekan tombol hold-nya dengan pulse-nya, tentunya error-nya pun akan berubah. Dan walaupun alat tank power ini dapat mengukur rasio error KWH meter, alat ini itu tidak bisa dijadikan suatu alat yang menjustifikasi bahwa sebuah meteran itu sudah error. Karena dalam perdir dikatakan, kalau kita menemukan indikasi error KWH, maka KWH meter itu harus dibawa ke lab kalibrasi atau ke meja tera, yang dimana alat meja tera ini memiliki sensor yang sudah sangat akurat dibandingkan tank power ini yang hanya menggunakan tangan kita sebagai sensor. Untuk nilai rasio error pada tank power ini, Hioki memiliki toleransi yaitu sebesar 10%. Berarti kalau dia di atas 110%, maka bisa dikatakan errornya itu sudah error atau kita harus melakukan inspeksi lebih lanjut terhadap KWH meternya. Tapi bukan berarti di bawah 10% itu tidak ada error ya. Di bawah 10% pun masih ada errornya gitu. Tetapi ada batasan toleransinya kurang lebih 10%. Nah, dari segi kecepatan waktu pun, kita bisa dapat bandingkan keduanya ya, dari perhitungan dengan menggunakan rumus dan juga dengan menggunakan tank power. Tentunya pengukuran rasio error meter dengan tank power lebih cepat dibandingkan dengan perhitungan rumus. Karena kalau kita menggunakan tank power, rasio error tersebut sudah langsung dihitung otomatis dengan alat. Jadi kita tidak perlu menghitungnya kembali dengan rumus. Dan kalau kita hitung waktunya,
Kurang lebih kita akan menerapkan waktu sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, cepat kan waktunya? Dan kalau kita ngitung manual, ya kurang lebih kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya lama lah ya waktunya. Jadi itu salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Tang Power Hiyoki ya. Jadi kita tidak perlu menghitung secara manual dengan menggunakan rumus, dan juga kita tidak perlu untuk membawa stopwatch untuk menghitung durasi waktu ukur per KWH-nya. Cukup sekian untuk informasi yang bisa saya berikan terkait cara menghitung RKWH meter dan dibandingkan dengan Tang Ampere atau Tang Power yang bisa mengukur rasio error meter. Apabila kalian memiliki kritik, saran, ataupun pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami, karena tentunya kami akan memberikan video-video edukasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam radio.